Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel Oke okay, teman-teman terima kasih sudah mampir di channel ini Hari ini saya akan mereviewkan bakso yang baru buka Dan sedang promo satu porsinya Harganya cuma 2000 Ini lokasinya berada di Sidoarjo Kita mulai dari review perjalanannya dulu Di sebelah kiri ini adalah pasar baru tulangan Saya arah dari Tanggulangin Menuju arah Bulang atau menuju arah Prambon jadi di depan Pasar Baru Tulangan tadi adalah sebuah pertigaan di mana kalau kita belok ke kanan ke arah Wonoayu, tetapi kita masih lanjut lurus ke arah Mulang dan ke arah Prambon. Di sebelah kiri ada sebuah pertigaan kalau kita belok ke kiri ini menuju arah Krembung, tetapi kita masih lanjut lurus. Setelahnya kita akan melihat pom bensin atau SPBU di sebelah kiri jalan. Ini adalah pom bensin atau SPBU Tulangan. Tidak terasa, di daerah Sidoarjo sudah banyak kuliner yang saya reviewkan buat teman-teman. Teman-teman bisa menontonnya di playlist Kuliner Sidoarjo, dan selain kuliner, saya juga mereviewkan wisata kafe, bahkan penginapan. Teman-teman bisa cek di channel ini di playlist wisata dan kafe Sidoarjo, di playlist penginapan Sidoarjo. Agar tambahan referensi liburan teman-teman semakin banyak, daerah Sidoarjo ini bukan hanya satu-satunya kota yang saya review buat teman-teman ya. Di luaran Sidoarjo juga banyak. Seperti Surabaya, Gresik, Jombang, Batu, Malang, Mojokerto, Pasuruan, dan juga Yogyakarta. Teman-teman bisa cek di playlist masing-masing daerah yang sudah saya sebutkan tadi di channel ini. Untuk medan jalan yang kita lalui bercor seperti ini lebar berpapasan antar mobil tidak ada masalah. Di sebelah kiri ada sebuah jalan kalau kita belok ke kiri bisa menuju arah kerembung atau bahkan pabrik gula kerembung. Tetapi kita masih lanjut lurus. Setelah video rute jalan nanti saya akan reviewkan rasa bakso, tampilan bakso dan daftar menu selain menu promo yang ada di sana. Jadi ikuti terus video ini sampai habis agar teman-teman tidak salah komunikasi ya. Termasuk sampai kapan promo ini berlaku dan keseluruhan informasi yang akan saya sampaikan kepada teman-teman. Nah, bertemu sebuah pertikaian seperti ini kita lanjut belok ke kanan. Jadi belok ke kanan ini menuju desa Kajeksan ya, yang berada di Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo. Jalan ini juga searah menuju kafe Jurakan Asap yang pernah saya reviewkan buat teman-teman. Untuk menonton video review kafe Jurakan Asap, teman-teman bisa cek linknya di deskripsi video ini. Nah, setelah rumah berpagar kuning ini terlihat untuk kafe Jurakan Asap yang saya maksud ya. Jadi sekali lagi teman-teman bisa menonton video review kafe Jurakan Asap. Link sudah saya letakkan di deskripsi video ini. Tetapi kita masih lanjut lurus dan nyalakan sen ke kiri ya. Dan terlihat di depan di sebelah kiri ini adalah lokasi dari Bakso Cak Pendik yang sedang promo satu porsinya 2.000. Oke kita sudah sampai tinggal memarkirkan kendaraan kita Jadi sepeda motor ataupun mobil bisa diparkir di depan lokasi Tetapi jalannya masih belum padat seperti ini teman-teman ya Harus waspada dan hati-hati Nah di bagian depan ada banner bertuliskan promo cuma 2000 ya Pak Susulu Cak Pendi ini dan seperti ini ya, untuk lahan parkirnya luas sekali, jadi teman-teman tidak usah khawatir saat saya berkunjung. Untuk biaya parkir juga gratis, jadi disediakan tempat duduk semi indoor seperti ini banyak sekali tempat duduknya di depan ini tempat kasir. Jadi kita bisa memesan dan langsung membayarnya di sini. Di meja dari kasir ini ada daftar menunya ya. Jadi di sini promo 2000 ini mendapatkan dua pentol halus, satu tahu dan satu goreng. Nanti saya akan tunjukkan ya untuk satu porsi promo 2000 tersebut. Promo satu porsi cuma 2000 tadi hanya berlaku untuk satu orang satu dan belum tahu sampai kapan, teman-teman. Ya, jadi, segera gaskan agar teman-teman segera menikmati juga promo satu porsi 2000 jadi sekali lagi satu orang satu misalkan teman-teman kesini bersama dua orang jadi per orangnya satu mendapatkan promo hanya dua mangkok berarti ya tidak boleh tambah lagi kalau tambah sesuai daftar menu tadi menyediakan pentol halus dan juga bakso kasar jadi teman-teman bisa membeli menu selain menu promo karena hanya dibatasi satu orang satu mangkok seperti ini ya dan seperti ini tampilannya ya ada ada dua pentol halus, satu tahu dan satu goreng. Rasa kuahnya sedap dan mantap sekali. Jadi memang di sini tadi adalah bakso solo teman-teman ya. Tidak usah diragukan lagi kenikmatan dari bakso solo. Tahunya juga mantap, gorengnya juga mantap ya. Ini masih saya review dalam kondisi putian. Nanti saya akan reviewkan dengan sambal, saus kecap yang sangat lebih mantap tentunya. Saat kita menikmati bakso di tempat seperti ini. Oh ya, untuk promonya tadi hanya berlaku makan di tempat, ya, tidak berlaku untuk dibungkus, dan selain itu harus bilang, ya, jadi pesan menu promo, kalau tidak bilang seperti itu teman-teman hanya memesan menu bakso kasar atau bakso halus jadi promonya tidak dikasihkan kepada teman-teman jadi intinya harus bilang ya kalau memesan menu promonya jadi di sini selain saya memesan menu promo saya memesan untuk porsi halus dan porsi kasar untuk porsi halus tadi mendapatkan 6 buah pentol kecil 2 goreng dan 1 tahu sedangkan porsi kasar ini mendapatkan satu pentol besar kasar satu pentol halus satu goreng dan juga satu tahu untuk operasional dari tempat ini buka mulai dari jam 11 siang sampai jam 8 malam, buka setiap hari kecuali hari Jumat. Dan di sini selain tempatnya nyaman juga disediakan fasilitas WiFi teman-teman ya. Jadi sembari menikmati pasu kita bisa men-scroll untuk internet seperti membuka sosial media kita karena ada fasilitas wifi. Nah seperti ini buat saya juga sangat menikmati teman-teman ya. Karena memang pentol dan kuah yang ada di sini rasanya mantap. Jadi tunggu apalagi segera jadwalkan dan kaskan bersama keluarga tercinta. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semua. Apabila bermanfaat jangan lupa like, share, dan komen. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. every day late at night not okay all i want and i pray all i need are some better days fuck me i'm looking in the mirror so foggy but i've never seen clearer i don't really think anyone can save me and honestly i'm not really sure i want saving i like to be my own worst enemy there's no risk if you don't try at anything so